الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan kajian Tauhidul Ibadah dengan tema sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia atau merendahkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah makna daripada al-kibru, yaitu sombong. Menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, dan menganggap orang lain itu rendah. Ini diantara makna daripada al-kibru. Maksud daripada batarul haq, yaitu menolak dan tidak mau menerima kebenaran. Sebagaimana yang terjadi pada saat ini, banyak manusia menolak kebenaran. Ketika diajak beriman kepada Allah, mereka menolak. Ketika diajak kembali kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah, mereka menolak. Ini termasuk di antara kesombongan. Jadi dengan demikian, ketika misalnya ada seseorang atau suatu kaum menolak satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk sombong, termasuk sombong. Contoh misalnya, ada 5 sunnah, dalam hadis lain ada 10 sunnah yang berkaitan dengan tubuh kita, yang berhubungan dan langsung dengan badan kita. Apa di antaranya? Memelihara jenggot, kemudian memendekkan kumis, kemudian memotong kuku, kemudian mencabut halqul anah, ini mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, dan memotong bulu kemaluan. Nah, ini termasuk di antara sunnah-sunnah fitrah yang melengket di tubuh, yang wajib kita tegakkan dulu sebelum yang lain, sebelum kita memperhatikan sunnah-sunnah yang di luar tubuh. Maka yang pertama kali wajib kita tegakkan adalah sunnah yang ada atau yang melengket di tubuh kita. Karena kalau sunnah yang melengket di tubuh kita belum kita tegakkan, bagaimana mungkin yang di luar tubuh kita?
Nah, banyak orang yang menolak jenggot atau bahkan melecehkan. Atau apalagi para jamaah memang sengaja oleh musuh-musuh kita, terkadang sengaja jenggot itu apa namanya dikategorikan sebagai teroris misalnya, ya. Kenapa? Karena sering-sering terjadi ketika pelaku kejahatan itu kemudian ada hubungannya dengan masalah keagamaan, atau misalnya pelaku kejahatan kebetulan namanya Muslim misalnya, sengaja memang jenggotnya dipelihara, begitu jenggotnya panjang langsung dinobatkan ini teroris begitu. Ini termasuk kesombongan para jemaah. Bagi kita memelihara jenggot ini adalah sunnah Rasul, karena kita cinta dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingin menegakkan, ingin mencontoh, mentauladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah yaitu memelihara jenggot dan memendekkan kumis. Banyak orang yang mencibir, menghina kepada orang yang berjenggot. Ini termasuk di antara al-kibru, kesombongan. Contoh lain misalnya kesombongan penolakan, ya, yang sering terjadi di masyarakat ketika kita ajak kembali kepada sunnah yang sebenarnya. Kita ingatkan misalnya di antara ritual yang ada bahwa itu tidak ada dasar sunnahnya, yang dibenarkan menurut sunnah yang seperti ini, kita juga tunjukkan dalilnya, kemudian ditolak. Padahal kita sudah pakai dalil, sudah beralasan dengan ilmiah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ditolak. Tolong anak kecil diamankan. Nah, ini terjadi. Seperti misalnya ritual-ritual keagamaan yang sama sekali tidak ada ajarannya. Ya. Kenapa ritual-ritual keagamaan yang salah kok terjadi di masyarakat kita para jemaah? Karena memang ada apa ya? Ada latar belakang dari semua itu. Latar belakangnya diantaranya ketika Islam datang ke Indonesia para jemaah dari berbagai macam pintu. Dari berbagai macam pintu. Ada dari pintu Sufia, dari Torekot Sufia, ini yang paling banyak. Dari Torekot Sufia ini Islam yang datang ke Indonesia yang paling mendominasi. Kemudian juga ada yang dari pintu Torekot Syiah. Dari Syiah ini juga termasuk besar. Ya, kita masih teringat waktu kita belajar sejarah Islam di sekolah dulu, di sana disebutkan ada istilah Gujarat, ya. Ada istilah daratan Cina, ya. Ada istilah Persia begitu. Ya, yang datang dari Persia inilah kebanyakan Syiah atau Torekot Sufia. Ya. Jadi ini yang datang dari berbagai sumber yang datang. Bahkan ketika kita pelajari sejarah, Islam yang pertama kali datang ke Indonesia yang dibawa oleh para salafus soleh, artinya yang dakwahnya murni kepada Quran dan Sunnah, hampir kita tidak dapati. Yang ada dari Syiah dan dari Tarekat Sufia. Sehingga kemudian terjadilah di Indonesia ini sejak awal berdiri kegiatan ritual selawatan bersama-sama, zikiran bersama-sama, begitu, istighosah bersama-sama. Kemudian setelah itu mereka mengadopsi dengan ajaran Hindu.
Di mana di dalam ajaran Hindu ada selamatan orang mati. Dan ternyata budaya selamatan orang mati ini sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke Indonesia. Bahkan di berbagai macam negara, di berbagai belahan negara di dunia ini juga sudah ada. Makanya kemudian para ulama menulis tentang bid'ahnya selamatan orang mati di kitab-kitab fikih mereka. Ya, contohnya misalnya di kitab Al-Umm. Di kitab Al-Umm, Imam Syafi'i sudah menulis tentang bid'ahnya selamatan orang mati. Berarti di masa Imam Syafi'i sudah ada selamatan orang mati. Ya. Kemudian bid'ahnya khatmil Quran yang ditujukan kepada orang mati. Ini juga dari Imam Syafi'i. Bisa diakses di kitab Tafsir Ibnu Katsir pada surah An-Najm ayat berapa itu? Ayat kalau enggak salah 31 apa ya? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Di situ Imam Syafi'i menerangkan tentang bid'ahnya khataman Quran yang dihadiahkan untuk siapa? Untuk orang mati. Ini berarti di masa Imam Syafi'i yang namanya selamatan orang mati sudah ada. Maka kemudian para ulama menulis di dalam kitab-kitab mereka, termasuk di dalam Al-Umm. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in sarahnya. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in juga diharamkan, kemudian diperluas dalam syarahnya. Syarahnya yaitu kitab I'anatut Thalibin. Ya, syarah daripada Fathul Mu'in yaitu kitab apa? I'anatut Thalibin yang ditulis oleh Syekh Ad-Dimyati. Di dalam kitab I'anatut Thalibin juga demikian diterangkan secara komplit itu larangan selamatan orang mati. Bahkan di dalam I'anatut Thalibin pula larangan azan di kuburan. Azan di kuburan. Waktu memendam mayat ya. Waktu memendam mayat, kebiasaan orang Jawa apa? Mengazani. Alasan mereka katanya bukan menyuruh sholat orang yang mati, tapi mengingatkan orang yang masih hidup yang ada di sekitarnya. Ini alasan. Alasan. Ya. Bagaimana? Tidak, karena azan itu tidak disyariatkan kecuali pada saat apa? Pada saat masuknya waktu sholat. Sebab azan itu tujuannya i'lamun lidukhulil waqtis. I'lamun lidukhuli waqtis sholat. Pengumuman masuknya waktu sholat. Jadi yang azan di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu aja. Selain itu enggak ada azan. Jam 10 siang enggak ada azan. Ya. Lah ini para jamaah. Nah, azan di kuburan di dalam kitab I'anatut Thalibin itu cuman ada tulisan begini. Bahwasanya barang siapa ketika dimasukkan ke dalam kuburan, bertepatan dengan waktu azan. Nah, di sini ini aslinya begitu. Barang siapa yang ketika dimasukkan ke dalam kuburan bertepatan dengan waktu azan, maka kata Syekh Ad-Dimyati di dalam I'anatut Thalibin, maka dia diringankan siksanya. Beliau tidak menyebutkan rawahu siapa, hadis ini diriwayatkan oleh siapa, tapi beliau menyatakan lahu aslun. Bahwasanya hal itu ada dasarnya. Kalau ulama fikih mengatakan lahu aslun, berarti ada hadis begitu maunya. Hanya sayangnya beliau tidak menyertakan hadisnya, sehingga kita sekarang bisa berargumentasi dengan hadis itu. Tapi bagaimanapun juga ini sudah cukup sebenarnya. Ya, alasan ini sebenarnya sudah cukup. Dan apalagi para jamaah secara ilmiah, mengapa si mayit diazani?
Padahal azan itu tujuannya apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada apa? Kebahagiaan, begitu kan? Nah, ini orang sudah mati. Orang sudah mati dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Secara akal sehat saja sudah tidak nyambung ini. Ini sudah tidak sesuai dengan akal sehat para jemaah. Ya, hanya saja memang jarang orang yang mau berpikir masalah itu. Saya sendiri beberapa gebrakan ya mencoba melarang. Tapi memang berat, berujung bertengkar begitu. Kadang bertengkar dengan Pak Mudinnya gitu ya. Pak Mudin pernah, Pak Mudin sudah tua sekali itu. Ngomongnya sudah terbata-bata. Aku yang bertanggung jawab, katanya salah. Waktu itu saya katakan, gak ada saudara. Ini orang sudah mati. Mengapa dipanggil-panggil ayo sholat, ayo sholat? Seandainya mayit ini ditakdirkan hidup lagi oleh Allah ketika dipanggil ayo sholat, ayo sholat, saya yakin mayit ini akan marah besar. Akan marah itu. Akan mengatakan, kurang ajar kamu. Aku ini sudah mati, kenapa kamu ajak sholat? Dulu ketika aku masih hidup, kamu gak pernah mengajak saya sholat. Kan begitu jadinya nanti. Wallahi para jemaah. Ini artinya bahwa ini sudah tidak masuk akal sama sekali ya. Adzan di kuburan. Nah, kemudian para jemaah, ketika kita kembali kepada kisah masuknya Islam ke Indonesia ya. Memang banyak dari pintu Syiah dan pintu Torekot Sufiah, itu yang paling dominan. Dan Torekot Sufiah itu para jamaah sejak pertama muncul di dunia ini, sejak pertama mereka berkoal-koal, kami ahlus sunnah wal jamaah, kami ahlus sunnah wal jamaah. Mereka sudah memproklamirkan diri sebagai ahlus sunnah. Sejak kapan? Sejak munculnya. Di mana-mana di belahan dunia ini mereka ngaku ahlu sunnah. Sampai terus terang pada para jamaah, hampir di semua negeri-negeri Islam, orang itu sampai tidak kenal ahlu sunnah itu kecuali mereka. Ini berat. Makanya ketika kita berdakwah kepada Quran dan sunnah, ditantang, ditolak. Kenapa? Karena sudah jelas nanti ritual-ritual selawatan, manggung, zikir, manggung, selamatan orang mati pasti akan dibuyarkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini yang terjadi. Hampir di semua belahan dunia yang paling mengatakan ahlu sunnah mereka sampai hari ini. Sehingga ketika ahlu sunnah yang sebenarnya datang bertentangan. Bagaimana tidak? Ahlu sunnah yang dari Rasulullah dan para sahabatnya, gak ada yang namanya selawatan sambil suara keras, sambil disair-sair, sholatullah, salamullah, gak ada itu. Zikir rame-rame, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak ada dalam sunnah. Gak pernah terjadi. Bahkan Rasulullah pernah ketika ada sahabat berzikir dengan suara keras, Rasulullah marah itu. Ayuhan nas, wahai manusia, irbau ala anfusikum, sayangilah diri kalian, kata Rasulullah. Innakum la tad'una as-samma, sesungguhnya kalian itu tidak menyeru kepada orang yang tuli. Al-Hadis. Rasulullah langsung marah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, dan berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam dirimu. Wadunal jahri minal qaul, dalam ayat lain, dengan suara tidak keras-keras. Ini Allah melarang, sunnah juga melarang. Nah, ketika kita sekarang mengajak kepada Quran dan sunnah, ditolak. Kenapa? Karena sudah terbiasa mereka dengan tarekat sufiahnya. Termasuk di antara kegiatan orang-orang Syiah itu yaitu selawatan sambil teriak-teriak. Nah, ini termasuk di antara bagian dari ajaran Syiah. Mereka menyebut-nyebut Allah dengan suara-suara keras. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, dengan suara keras. Ini diantara kegiatan orang-orang Syiah atau orang-orang Torekot Sufiyah. Sekarang di Facebook ramai itu para jamaah. Orang-orang Syiah ngadakan ritual doa bersama sambil apa membacakan syair-syair Madad Husain. Madad Husain, Madad Husain. Apa artinya? Tolonglah wahai Husain, tolonglah wahai Husain. Ini orang Syiah, ini orang Syiah. Ahlus Sunnah tidak seperti itu para jamaah. Ahlus Sunnah dalam beribadah tidak mengeluarkan suara yang keras. Suaranya tidak keras dan tidak ada ibadah yang dilakukan secara berjamaah di dalam sunnah kecuali sholat berjamaah. Adapun wiridannya, zikirnya sendiri-sendiri. Dan itu pun sirri, itu pun sirri. Ya itulah madhabnya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, itulah madhabnya. Imam Syafi'i termasuk yang paling keras, yang paling kelas melarang ritual-ritual semacam itu. Hanya saja Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya ketika baru saja mengajari orang boleh dikeraskan. Ya, misalnya jamaahnya sama sekali belum pernah mengetahui bagaimana zikir ba'da sholah. Zikir ba'da sholah seperti apa, jamaahnya tidak ada yang tahu. Maka dalam hal ini imam boleh mengeraskan untuk apa? Untuk mengajari manusia. Lita'limin nas, kata Imam Syafi'i. Untuk mengajari manusia. Sampai kapan? Sampai tatkala jamaahnya sudah hafal semua, sudah pada hafal, maka tinggalkan, kata Imam Syafi'i. Kalau untuk sekarang, ya, kalau untuk zaman sekarang para jamaah, kita tidak perlu meniru apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita sekarang ada majelis taklim semacam ini, ya kan? Majelis taklim semacam ini sempat ini jamaahnya diajarin astagfirullah, diturunkan bersama astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, diajarin. Kemudian nanti ketika sholat berjamaah gak usah ngajarin lagi. Itu kalau kita sekarang. Imam Syafi'i apa salah? Enggak, wong beliau itu tujuannya hanya untuk ngajar kok. Tapi apa yang terjadi akhirnya sampai sekarang para imam itu ngajar terus. Kan gak habis-habis ngajarnya. Oh, baru selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imamnya sendiri langsung ngambil speaker astagfirullah, astagfirullah. Lah akhirnya ngajar terus pak imam, gak selesai-selesai ajarannya. Padahal maksud Imam Syafi'i itu benar. Setelah jamaahnya sudah bisa, imam tinggalkan biar mereka wiritan sendiri-sendiri. Itu maksud Imam Syafi'i. Akhirnya apa, sampai sekarang ngajar terus. Makanya kalau pendapat saya, mendingan kalau diantara kita ada yang barusan membina sebuah umat misalnya, gak usah ngajarin di waktu sholat, di luar forum. Ya adakan majelis khusus, pengajian umum. Ya, pada saat pengajian umum, beberapa pertemuan, ajari dulu zikir sesudah sholat. Atau sekarang ada zaman canggih para jamaah, ya diketik. Diketik Arabnya, diperbesar fontnya. Kemudian kalau mereka masih belum ngerti Arab, terus ditulis dengan huruf Latin. Allahumma A L L L O H U itu ditulis yang besar juga. Sehingga orang itu melihat Arabnya enggak bisa, melihat Latin. Latinnya begitu. Terus di bawahnya kasih terjemah. Udah diketik terus di print terus difotokopi dibagikan satu persatu, tinggal baca terus kita umumkan para jamaah. Karena para jamaah masih belum hafal semua, mohon setiap sholat berjamaah fotokopi ini dibawa begitu, kemudian dibaca sendiri-sendiri. Oh luar biasa kalau sekarang para jamaah, nggak perlu ngajarin pada saat sholat. Akhirnya apa, sampai sekarang mereka salah tangkap gitu loh.
salah tangkap, dikatakan Imam Syafi'i yang menyuruh. Loh, ini salah paham. Salah paham kalau orang sekarang bilang apa? Salah paham itu gagal paham. Orang sekarang bilang gagal paham. Imam Syafi'i maunya bagi imam yang memang berkeinginan untuk mengajari jamaahnya, maka diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai jamaahnya semuanya bisa, maka ditinggalkan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sadar bahwasanya zikir ba'da sholat itu bukan berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Sebab kewajiban berjamaah hanyalah sholat wajibnya saja. Nah, ini ketika kita berbicara tentang awal masuknya Islam para jamaah, kebanyakan dari Syiah dan Tarekat Sufiah, kemudian Tarekat Sufiah dan Syiah ini melebur jadi satu. Ya, melebur jadi satu dan mereka menutupi kesyiahannya di Indonesia, sehingga sampai hari ini mirip orang Syiah, mirip orang-orang Sufi yang kalau wiritan itu wah kepalanya dibentur-benturkan, wah ilallah, Allah, 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 itu di Facebook itu lihat coba, ini tarekat Sufiah. Kalau orang Syiah bilang wah memukul-mukul kepala, memukul-mukul kepala, ini orang Syiah. Kalau orang Yahudi mengangguk-anggukkan kepala, ini, ya ini. Kalau mengadakan ritual mereka, ini sama itu. Karena memang aslinya, sumber pertama aslinya para jamaah, munculnya Syiah dari Yahudi. Munculnya Tarekat Sufiah adalah dari Yahudi. Berlebur dengan apa filsafat. Kemudian jadilah Tarekat Sufiah, jadilah Syiah ini. Jadi mereka dalam satu anu apa? Makanya sekarang para jamaah ketika Tarekat Sufiah berhadapan dengan dakwah Salafiyah mesti berbenturan. Tapi mereka tidak berbenturan dengan orang Syiah. Buktinya sekarang ini para jamaah, sekarang orang-orang yang mengatakan Tarekat Naqsabandiyah Qadariyah bertemu dengan orang Syiah malah bergandengan sekarang. Kerjasama dengan Iran, orang Syiah. Dan mereka berhadapan dengan dakwah Salafiyah, dakwah kepada Quran dan Sunnah. Padahal yang benar ya Quran dan Sunnah. Islam ini yang benar Quran dan Sunnah, tidak ada lain. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Mustadraknya, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan buat kalian dua macam perkara. Lantadillu, kalian tidak akan tersesat. Ma intamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah yakni Al-Qur'an, wasunnati yakni al-hadis. Qur'an, hadis, inilah Islam. Anda mau cari bagaimana cara tayamum, ada hadisnya. Mau cari bagaimana wudu yang benar, ada hadisnya. Berangkat menuju masjid, masuk masjid, keluar masjid, ketika di dalam masjid apa saja yang disunnahkan, ada hadisnya. Bagaimana cara sholat yang benar, angkat tangan itu apakah bagaimana? Karena angkat tangannya orang yang sholat itu macam-macam. Oh, ada yang oh, ada yang begitu, ada yang diputer-puter. Nah, yang diputer-puter ini tarekat Sufiah. Allahu Akbar ini. Kenapa para jamaah? Karena diyakini dalam sebuah fikih, dalam fikih Syafi'i, dalam fikih Syafi'i, bahwa niat itu masuk ke dalam sholat. Niat itu masuk ke dalam takbiratul ihram, masuk di situ niatnya. Dan sampai ada di antara orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i, yang di mana niat itu nawaitu usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala, begitu. Jadi usolli itu mulai al mulut al hati us, begitu jemaah. Ini kisahnya sampean supaya tahu. Kalau enggak gini kan enggak tahu. Ketika al, maka hati langsung usolli, gini, us bareng. Kemudian nanti selesainya juga harus bareng. Allah
dalam hati usolli fardhan dzuhur arba raka'at mustaqbilal kiblati fardhan lillahi ta'ala bar gitu. Allah, kalau belum tuntas masih muter-muter dulu. Allahu akbar berarti la lillahi ta'ala. Subhanallah. Kok sulit banget? Ya. Sementara fikih yang lain, ulama-ulama yang lain mengatakan niat itu bukan rukun. Kebetulan di Imam Syafi'i niat dianggap rukun gitu loh. Niat dianggap rukun sholat. Dan ini yang memang satu hal yang sangat nyeleneh. Satu hal yang nyeleneh. Wajarlah manusia. Imam Syafi'i juga manusia para jamaah. Tidak sempurna ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kelebihannya banyak sekali gitu loh. Ya. Sama semua imam juga punya kelebihan kekurangan. Imam Ahmad ada kelebihan ada kekurangan, tapi kelebihannya banyak. Sampai kalau Imam Ahmad ini sampai ada ulama mengibaratkan kesalahan Imam Ahmad itu ibarat lautan, hanya setetes air lautan kata mereka. Ya sama dengan enggak ada kan seperti itu. Intinya ulama itu hanya ingin mengatakan bahwa Imam Ahmad itu manusia biasa. Ya jangan dianggap segala-galanya. Ya sama Imam Syafi'i juga dalam fikih itu ya pro kontra. Dalam masalah fikih ada yang pro Imam Syafi'i, ada yang malah menjauhkan diri, malah pro Imam Ahmad begitu. Ada yang pro Imam Ahmad, ada yang menjauhkan diri, malah pro Imam Hanafi begitu. Itulah dalam masalah fikih. Tinggal bagi kita sekarang mana yang lebih kuat dasarnya, lebih dekat dengan sunnah, yaitu yang kita amalkan. Kalau yang lebih kuat itu ternyata yang dari Imam Malik, ya kita ikut yang dari Imam Malik. Kalau yang lebih kuat itu ternyata hadis yang dipegangi oleh Imam Hanafi, kita dalam masalah itu ikut yang Imam Hanafi. Kalau ternyata dalam suatu hal, ternyata Imam Syafi'i hadisnya lebih sahih daripada yang lain, ya kita ikut Imam Syafi'i. Suatu ketika mungkin yang lain itu pada lemah-lemah, ini Hasan, lemah, Hasan. Imam Ahmad sahih sendirian dalam satu hal, kita ikut Imam Ahmad. Seperti itu. Jadi enggak ada yang namanya fanatisme madhab, enggak ada. Kenapa? Mereka semua kiai kita, guru kita, ustad kita. Mereka para dosen kita, para guru-guru kita. Hanya masalahnya dalam masalah menjalankan fikih Islam, karena orientasi kita bukan ke Imam Malik. Ini penting, pemikiran semacam ini, ilmu semacam ini penting para jemaah. Dalam masalah fikih Islam atau syariat Islam, orientasi kita bukan Imam Hanafi, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad. Orientasi kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya ibadah kita itu sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orientasi kita. Bukan Imam Malik, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Ghazali, bukan. Dalam masalah Islam, orientasi kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebetulan ilmu-ilmu yang datang dari Rasulullah pertama kali dibawa oleh para sahabat. Setelah dibawa oleh para sahabat diajarkan kepada orang yang di bawahnya. Dibawa oleh siapa? Para tabi'in. Ini saya ajari bagaimana berpikir dalam masalah agama. Oleh para tabi'in semacam Sa'id ibn Musayyab, semacam Az-Zuhri, semacam Al-Hasan Al-Basri, semacam Ibnu Sirin dan lain sebagainya, itu para tabi'in itu, murid-muridnya para sahabat. Lah oleh para tabi'in ini diajarkan ilmunya kepada Imam Malik, kepada Imam Hanafi, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, begitu, kepada para imam-imam itu. Jadi para imam-imam itu adalah murid-murid para tabi'in. Sehingga kita belajar dari ilmu mereka sambil kita tetap waspada. Siapa yang lebih sahih dalam masalah ini?
Kenapa? Karena orientasi kita bukan imam-imam itu, tapi orientasi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ada di dalam Islam adalah atiur rasul. Kata Allah, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Di dalam Islam ini orientasinya atiullaha wa atiur rasula. Dalam surat apa ayat berapa? Dalam surah ke-47, surah Muhammad ayat 33. Diingat-ingat para jamaah, biasakan menghafalkan dalil-dalil. Ayatnya nomor berapa, surat apa? Kalau hadis rawahu siapa? Bukhari kah, Muslim kah, atau siapa itu? Silakan para jamaah. Yang punya Android sekarang Masya Allah. Ya, nanti boleh saya periksa Androidnya. Jangan-jangan cuman download aplikasi gim-giman sebanyak-banyaknya. Ya. Silakan Play Store itu digunakan untuk download Bulughul Maram terjemah, Riyadhus Shalihin terjemah, Aqidah Ahlus Sunnah terjemah, Tafsir Ibnu Katsir ada. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud ada. Yang bahasa Indonesia ada, yang bahasa Inggris ada, yang bahasa Urdu ada, yang asli bahasa Arab ada. Jadi para jamaah seperti itu. Orientasi kita kata Allah dalam surah Muhammad apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Janganlah kalian rusak amal-amal kalian. Nah, ini ayat. Barang siapa yang tidak taat Allah, tidak taat Rasul, maka amalnya apapun, sebanyak apapun, rusak. Kenapa? Tidak ada nilai taat kepada Rasulullah. Rusak. Misalnya di antara kita, ngumpulkan masyarakat sak desa, di lapangan. Kemudian, wah, daripada gak ada syiar gitu. Bapak-bapak, mari kita kumpul, sengaja baca la ilaha illallah 100 juta. Waduh. Wah ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dihitung, ada yang ngitung ini, 100 juta. Bagaimana hukumnya? Rusak. Kenapa? Kenapa kita ibadah tanpa ada ajaran? Kenapa kita beribadah tidak memikirkan apakah ini ada ajarannya? Apakah ritual ini sampai kepada Rasulullah atau tidak? Kalau iya, iya, enggak apa-apa. Kalau tidak, rusak. Nah ini. Jadi berpikir dalam Islam itu mudah, orangnya. Mudah. Ada ajarannya dari Rasulullah, sami'na wa atho'na. Enggak ada, jangan, rusak. Loh, ada, saya pernah berdebat dengan saudara di desa. Saya katakan bahwa itu enggak ada ajarannya. Baca la ilaha illallah sekian ribu kali. Enggak ada ajarannya. Kemudian si saudara ini mengatakan, loh kan baca la ilaha illallah itu kan baik. Wah ini para jemaah, jebakan setan tuh biasanya di situ. Ketika seperti itu biasanya di antara kita nggak bisa jawab, klepek-klepek biasanya. Kemudian saya katakan, apakah sesuatu yang baik mesti benar? Nah baru dia diam. Nah baik belum tentu benar para jemaah. Ketika benar artinya karena ada dasarnya. Oh benar, Rasulullah memang pernah mengumpulkan para sahabat di lapangan, baca la ilaha illallah 100 juta. Ah, ini baru ini benar. Kenapa? Ada dalilnya. Kalau ada, maka benar. Kalau tidak ada, meskipun yang dibaca la ilaha illallah, statusnya rusak. Kenapa? Kenapa kita melakukan sesuatu tanpa ada perintah? Padahal dalam kaidah fikih, dalam kaidah fikih masalah ibadah para jamaah, al aslu fil ibadati at tahrim, asal mula ibadah itu haram hukumnya. Sampai kapan? Sampai ada yang dalil yang memerintahkan. Contoh misalnya sholat 5 waktu, sebelum ada perintah jadinya haram. Begitu ada perintah, maka jadinya boleh, bahkan jadi wajib. Itu asal mula
ibadah. Bersolawat kepada Nabi perintah. Untuk siapa? Per individu. Per individu. Setiap orang yang mengaku muslim, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis tentang selawat luar biasa. Tentang barang siapa berselawat kepada Nabi akan diberi syafaat. Itu hadisnya sahih. Perintah berselawat di sini gimana? Individu, per individu. Ketika kemudian diangkat selawatan selapangan, apalagi dimodif, dimodifikasi selawatan plus, plus apa? Ada musiknya, ada gendangnya, ada ketepungnya. Wah, ya jadi selawat setan akhirnya. Bagaimana? Ya jadi rusak. Kenapa rusak? Loh, masa baca selawat rusak? Bukan, bukan selawatnya yang rusak, tapi ente, kalian yang mengadakan ritual seperti itu rusak. Kenapa? Gak ada ajarannya. Karena para jamaah, setan itu berusaha, berusaha para jamaah. Setan itu berusaha agar orang yang beriman itu apa namanya, terlena dengan ritual-ritual yang tidak ada ajarannya. Itu memang oleh setan dikemas. Maka muncullah tarekat sufia yang memproduksi ritual-ritual seakan-akan dari sunnah. Mereka dibisiki oleh setan. Ada setan yang pura-pura menjelma sebagai manusia, bisa menjelma seorang syekh begitu. Ini pernah di zaman Rasulullah ketika perang Badar. Ketika perang Badar para jamaah, Rasulullah diperlihatkan ada iblis. Iblis pura-pura menjadi siapa itu waktu itu? Saya lupa namanya ya. Ini iblis di perang Badar. Loh, dia memberikan semangat bahwa kaumnya akan datang membela kalian begitu. Ini Rasulullah diperlihatkan, ini iblis ternyata. Begitu malaikat Jibril datang, iblis lari. Lari para jamaah. Ternyata gak ada bantuan. Akhirnya apa? Wah, mereka digempur oleh kaum muslimin. Ini iblis berupa manusia. Tidak menutup kemungkinan saat seperti sekarang. Ada iblis menjelma jadi manusia seakan-akan seorang syekh. Oh, fase bacaannya pinter. Ternyata apa? Menyesatkan umat. Atau paling tidak, setan itu ada dua jenisnya. Ada syaitanul jinni, setan jin. Ada syaitanul insi, setan manusia. Ada setan jin, ada setan manusia. Setan manusia berulah. Pura-pura jadi ulama, pura-pura jadi orang alim. Ternyata apa? Menista, menikam dari dalam. Dibawalah umat Islam kepada ritual-ritual yang mereka gak tahu. Gak tahu ini dari siapa. Karena dia syekh, dia mengatakan ini sunnah Rasul, sunnah Rasul. Begitu datang da'i salaf datang, syekh, dari mana anda mengatakan ini sunnah Rasul? Mana hadisnya? Klepek-klepek dia. Langsung apa? Karena kalah hujah Wahabi. Ini jurus pamungkas ini. Sekarang Wahabi itu jurus pamungkas para jamaah. Ujung-ujungnya apa? Menolak kebenaran. Itulah sombong. Menolak kebenaran itulah sombong. Wahai hamba Allah, tinggalkanlah kesombongan. Janganlah anda menolak kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Rawahu Muslim. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah bahwasanya jika anda sombong, maka berarti anda sudah meniru iblis dalam melakukan kemaksiatan kepada Tuhannya. Tetapi kemaksiatan tersebut ada yang berupa kekufuran, seperti kufur besar,
dan ada juga yang berupa kefasikan seperti zina. Zina, minum khamr, mencuri, berdusta. Ini termasuk perbuatan fasik yang diajarkan oleh iblis. Ini dampak daripada sombong, menolak kebenaran. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang sombong akan dikumpulkan di dalam kehinaan dan kerendahan. Jadi orang yang sombong itu akan dikumpulkan oleh Allah di atas kerendahan, di atas kehinaan. Dia akan berkumpul bersama orang-orang yang jelek-jelek, yang apa namanya, ucapannya selalu takabur, sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini hadis yang menunjukkan bahwasanya nanti orang yang sombong itu akan dikumpulkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati, pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan dikumpulkan amsalad dzarri, seperti semut kecil, akan dikumpulkan seperti semut kecil-kecil, fi suwarir rijali, dalam bentuk manusia. Jadi nanti orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan kecil-kecil kayak semut kecil itu. Kayak semut kecil-kecil tapi rupanya berupa manusia. Yaghshahum adh-dhullu min kulli makanin. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Fayusakuna ila sijnin fi jahannama. Lalu mereka akan digiring, ya, akan digiring menuju sebuah penjara di dalam neraka jahannam. Yusamma bulas, yang namanya bulas. Jadi nanti orang-orang yang sombong itu para jamaah, mudah-mudahan kita tidak termasuk, mudah-mudahan kita tidak tercatat, mudah-mudahan kita tidak terdaftar, amin. Akan dikumpulkan oleh Allah seperti mengumpulkan semut kecil-kecil, tapi rupanya seperti manusia. Lalu mereka digiring menuju ke neraka jahanam, sebuah penjara khusus di neraka jahanam yang namanya bulas. Kalau di dunia sekarang namanya kan Nusa Kambangan, gitu ya, kayak Nusa Kambangan. Di neraka nanti ada penjara yang namanya apa? Bulas. Ta'luhum narul anyari, di mana api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Yuskauna min usorati ahlin nari tinatal khabali. Mereka akan diberi minuman, ya, akan diberi minuman dengan nanah penduduk neraka, yaitu tinatul khobal, lumpur kebinasaan. Jadi nanti akan diberi minum dengan minuman apa? Nanah, tahu nanah ya? Minuman nanah, nanahnya orang-orang ahli neraka itu dikumpulkan oleh Allah, dijadikan sebagai minumannya. Wallahu a'lam. Betapa hinanya orang yang rendah, yang memang setimpal dengan kejahatannya. Ketika di dunia, oh ini aku, sombong kan? Ini aku bisa, aku menang, begitu. Makanya ketika di akhirat nanti dia dikecilkan. Yang tadi di dunia membesarkan diri, ketika di akhirat nanti justru dikecilkan. Sampai seperti semut kecil. Dikumpulkan oleh Allah, digiring menuju ke penjara bulas. Penjara bulas yang ada di mana? Di neraka jahanam. Yang minumannya perharinya adalah nanah yang keluar dari tubuh manusia yang ada di neraka itu, diminumkan kepadanya. Jadi akhirnya jadi hina dina para jamaah.
Demikian para jamaah, tentang bahayanya sombong. Ya, mari kita berusaha membina di hati kita setiap saat, jangan sampai sombong, jangan sampai ada perasaan aku lah, jangan sampai, jangan. Biasakan bahwa kita ini manusia yang paling bodoh, manusia yang banyak dosa, manusia yang kecil di hadapan Allah, begitu seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dengan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.